بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nabi ajar tu. Baca pagi dengan petang tu hilang dah tu sebab apa? Dia buat mari hatu guru dia ni. Lepas tu dia kata saya ijazahkan pada tuan-tuan. Tadi saya dengar satu video. Seorang ustaz tu duduk sebut kalau kita baca bismillah 41 kali. Kita baca di waktu pagi. Kita sedekahkan bismillahirrahmanirrahim 41 kali tu kepada wali-wali hak ghaib dalam kawasan kampung kita ni. Nescaya dia akan menjaga rumah kita, sekolah kita. Ha tu dia. Hilang hak Nabi ajar tu. Nabi ajak bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Nabi ajak tu. Baca pagi dengan petang tu hilang dah tu sebab apa? Dia buat mari hatu guru dia ni. Lepas tu dia kata saya ijazahkan pada tuan-tuan. Oh, ijazah pula. Kita dengar tu rasa kemah. Betul tak? Nah, orang cakap tu dengan jubah lagi tak cukup selapis dua lapis jubah. Dengan serban lagi, dengan tasbih, dengan apa lagi. Tengok mata syekh lah. Bukan negara ni ni, Uganda, negara Uganda. Tak ada kena mengena dengan orang sini. Nampak? Dia sebut gitu. Kita dengar, ah, bismillahirrahmanirrahim. Ah, salah apa? Baca bismillah. Betul. Tak salah baca bismillah. Tetapi Nabi ajar kepada kita cara nak zikir. Ketentuan bilangan, ketentuan masa untuk kita menyebut satu benda yang kita kata kalau baca ni jadi gini, itu adalah ketentuan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pun tak tahu benda gaib. Ni kawan ni boleh tahu. Tok Wali tu mari duk jaga. Bila Tok Wali ni jaga, tak ada Allah Ta'ala jaga. Kita suruh dia jaga maknanya. Kita ni pula suruh dia jaga. Allah Ta'ala kata, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Kiri kanan kita ni, ada malaikat hafazah. Tuhan sebut lagi lah ayat yang lain. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al mutalaqqiyani 'ala al yamini wa 'ala al shimali qa'id. Kau tak ada sebut dalam Quran. Walaqad khalaqnal insana, aku buat manusia ni aku tahu benda hak terbisiklah hati dia. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Aku dekat dengan kamu lebih dekat daripada orang leher kamu. Maknanya Tuhan ada untuk jaga kita. Apa kita nak suruh wali mari jaga kita? Wali pula hak ghaib. Wali pula hak ghaib. Gaib ni mana tak nampak. Allah khaya sungguh pokok ni. Orang minum ketum tak gini saya rasa. Khaya ni khaya. Khaya tak tahu apa ni. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan al yamini wa al-shimal qa'id. Ni kiri kanan kita ni ada. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid. Dua-dua. Rekod seorang, catat seorang. Rekod seorang, catat. Cukup untuk menjaga kita. Cukup. Kerana Nabi SAW sebut pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terang-terang Nabi SAW ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujaka. Wa idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Apa dia? Hadis tu tu. Hadis tu tu dibahas oleh ulama banyak sehingga jadi satu kitab perbahasan hadis tu. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Allah Ta'ala nak jaga kita, kita kena jaga Allah. Jaga Allah ni bukan macam Allah Ta'ala jaga kita. Tak jaga kita beri makan, beri minum tu jaga daripada sudut zahir, fizikal kita lah. Yang paling besar sekali Allah Ta'ala jaga kita daripada sebarang musibah. Syarat kita kena jaga Allah. Jaga Allah maknanya jaga segala apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita buat. Segala apa Tuhan nak larang kita tinggal. Jaga syariat Allah. Itu adalah syarat untuk kita dijaga oleh Allah. Bila kita buat hal itu, makna kita dijaga oleh Allah. Mana besar Allah jaga kita dengan wali hak gaib jaga kita. Ha. Itu jawapan dia tu. Jawapan dia. Mana besar Allah Ta'ala jaga kita ke? Ke wali hak gaib jaga. Tentu Allah Ta'ala jaga kita lebih besar. Dan ihfazillah tajidhu tujar. Bila kamu ni jaga Allah, kamu akan dapati Allah. Kamu ni sentiasa berada dengan Allah Ta'ala di mana-mana. Nah, Tuhan pelihara sungguh kamu sebab kamu jaga Allah. Masa tu Ibnu Abbas tu dia kecil lagi.
Dia merupakan sigharus sahabah, sahabat yang usia kanak-kanak sempat bersama dengan Nabi. Duk gendong unta belakang Nabi. Nabi cakap rekah-rekah dengan budak ni, tak perlu cakap banyak-banyak. Budak-budak ni kita cakap rekah-rekah pun dia faham. Ihfazillah yahfazka. Tu je Nabi sebut pada dia. Dan akhir hadis tu Nabi kata, kalau semua orang berkumpul untuk beri manfaat kepada kamu, dia tidak akan dapat beri manfaat pada kamu kecuali dengan izin Allah. Mudarat pun begitu juga. Semua orang nak beri mudarat pada kamu, dia tidak akan dapat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita di bawah jagaan Allah. Tak payah panggil Tok Ali ni, tak payah panggil Tok Ali ni untuk jaga kita. Cukup dengan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaruk belakang ni, mengaruk belakang. Lepak-lepak tak tepi dinding, tak tahu siapa belakang. Boleh faham tu? Allahu a'lam.